lagi di video saya ya. Oke. Kali ini saya telah pesan ini nih. Ini spesial buat penumpang. Ini jok GSI belakang ya. Dia apa namanya? Jok lebar. Jok lebar buat GSI. Ini baru banget datang. Saya mau mencoba membukanya. Kita unboxing ya. Bahasa kerennya. Ini barangnya, oh iya, saya pesen di online ya, di Modifika nama tokonya ya, dari Bandung. Oke, mantap bunyinya boy, saya suka loh. Ini enak nih buat mainan nih. Wah, ini penampakannya kayak gimana? Saya sih berharap bisa lebih ini ya, apa namanya, bisa lebih nyaman, jangan sama aja kayak yang lama. Nah, saya udah kemarin sempat ganti busa, ganti kulit, oh masih kurang nyaman. Jadi intinya itu karena kurang lebar aja, bener. Jadi ganti, walaupun ganti busa, ganti kulit, jadi kurang, masih kecil. Kalau jadi gede, apa namanya, jelek. Konde barunya nih, ini konde lamanya nih. Ini juga udah saya ganti sih, oh, kulit sama joknya, cuman emang kecil, jadi kurang enak. Ini pakai yang gede enak, kalau misalkan emang kurang empuk, kayak ganti bisanya lagi yang lebih bagus. Makanya jangan sampai lewat ke video saya berikutnya ya. Ini kita langsung buka aja. Bukannya juga. Mantap tuh. Nih, coba dulu. Jadi keren bro. Enggak konde ini bro. Busuk kayaknya nih. Jadi kalau dibilangin ini lebih masa depannya nih bro. OTW nikah ya. Shit, kurang tinggi ya. Oh, tunggu videonya ya. Pas review ntar lagi jalan. Gimana rasanya? Kalau di sini sih ya sekilas sih enak sih. Soalnya beda kalau perjalanan jauh sama dekat. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.